Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini saya akan membahas materi tentang interpolasi Lagrange dengan contoh yang pertama. Gunakan interpolasi Lagrange dengan order 1 dan order 2 untuk mendapatkan nilai ln 2. Yang pertama di sini x0 sama dengan 1, fx1-nya adalah 0, x1 sama dengan 4, fx2 sama dengan 1,3862. 1,386294. X2-nya adalah 6, fx2-nya di situ adalah, maaf di sini ada kesalahan. Oke, di sini f1 fx1 di sini fx2. fx2-nya 1,791760. Kemudian penyelesaian, penyelesaian menggunakan order pertama. Jadi order pertama itu rumusnya adalah f1x sama dengan x kurang x1 per x0 dikurang x1 dikali fx0 ditambah x kurang x0 per x1 dikurang x0 dikali fx1. Untuk x adalah 2 karena di sini yang tanya ln 2, maka x-nya kita ganti dengan 2. Kemudian kita substitusikan. Jadi di sini f1 x-nya kita ganti dengan 2. Kemudian 2 dikurang x1-nya bernilai 4 per x0-nya adalah 1 dikurang 4 dikali fx0 adalah 0 ditambah x adalah 2, x0 nya adalah 1 per x1 nya itu adalah 4 dikurang 1 dikali fx1 yaitu 1,386294. Jika ini dikalikan 0 maka hasilnya tetap 0. Kemudian ditambah 2 kurang 1 adalah 1 per 4 kurang 1 adalah 3 dikali 1,386294. Kemudian ini kita bagikan dengan 3. 1,386294 dibagi 3 itu hasilnya adalah 0,46209833. Oke, kemudian untuk order kedua ini saya turunkan. Untuk order kedua itu rumusnya adalah f2x sama dengan x kurang x1 per x0 dikurang x1 dikali x kurang x3, sorry x2, di sini x2 tidak jelas. Oke. Per x0 dikurang x2 dikali fx0 ditambah x kurang x0 per x1 dikurang x0 dikali x kurang x2 per x1 kurang x2 dikali fx1 ditambah x kurang x0 per x2 dikurang x0 dikali x kurang x1 per x2 dikurang x1 dikali fx2. Kemudian di sini kita substitusikan ke samping aja, saya buat x di sini tetap 2. Saya buat samping, berarti di sini f ini f2, di sini x-nya ganti dengan 2. X kurang x1 x-nya adalah 2 dikurang x1-nya adalah 1 per x0-nya, sorry, x1-nya adalah 4. Kemudian x0 dikurang x1 berarti x0 nya adalah 1 kurang x1 nya adalah 4 dikali x nya adalah 2 berarti x kurang x2, x2 nya adalah 4 berarti dikurang 4 per x0 nya adalah 1 dikurang 4 dikali fx1, sorry, fx0 nya adalah 0. Kemudian ditambah, kemudian di sini x kurang x0 di 2 dikurang x0 nya adalah 1 per x1 kurang x0 berarti 1 dikurang 4. Kemudian di sini oke, di sini ada silap sedikit.
Oke, kilapannya di sini tadi X1-nya adalah 4, X0-nya adalah 1. Ini saya ganti 1. Kemudian kita kali dengan X kurang X2. X-nya adalah 2. X2-nya adalah 6 per, kemudian X1-nya adalah 4 dikurang X2-nya adalah 6. Kemudian kita kali dengan FX1 yaitu 1,386294. Kemudian kita tambahkan lagi, sorry nggak nampak, nah di sini dia. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang ketiga, x kurang x0, berarti x-nya tetap 2, dikurang x0-nya adalah 1, per x2 dikurang x0, x2-nya 6, dikurang 1, kemudian kita kalikan lagi dengan x kurang x1, berarti 2 dikurang 1, per x2 dikurang x1, berarti 6, kurang, sorry, X1 nya 4 kali FX2 nya adalah 1,791760. Kemudian di sini K2 kurang 4, kemudian disini dikalikan 2 kurang 4, sorry di sini ya benar, maka dikalikan 0. Kalau jika ketiga bilangan ini kita kalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Kemudian di sini 2 kurang 1 adalah 1, per 4 kurang 1 adalah 3, kemudian dikali 2 kurang 6 adalah min 4, 4 per 4 dikurang 6 adalah min 2, kemudian kita kalikan 1,386294 ditambah 2 dikurang 1 tetap menjadi 1, sorry. 6 kurang 3, sorry, 6 kurang 1 adalah 5, 2 kurang 4 adalah min 2, 6 kurang 4 adalah positif 2, kemudian kita kalikan 1,791760. Di sini ini nolnya tetap, ini habis dibagi tinggal 2, kemudian 2 dikali 1,386294, kemudian dibagi dengan 3, itu hasilnya adalah 0,9942, sorry, 924, 0,9241963 dikurang, kemudian ini kita bagikan tinggal negatif 1, negatif kali positif kemudian menjadi negatif 1,791760 dibagi 5, hasilnya adalah 0,358352. Kemudian kita kurangkan 0,924,1963 dikurang 0,358352 dan hasilnya adalah 0,462. Sorry. 0,565844443. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan materi berikutnya.